Oh my god, oh, punggungku. Well, halo guys, kembali lagi bersama gue Riasel. Dimana kali ini gue akan mencoba tantangan 100 hari di Minecraft guys. Tapi bukan Minecraft biasa, tapi ini di Mesir guys. Jadi di sini tuh bukan desert biasa, tapi di sini tuh adalah Mesir, yang dimana banyak sekali yang gue gak ketahui di sini guys. Karena apa? Ini adalah pertama kalinya gue berada di Mesir guys. Dan kita langsung saja mulai ke video di mana hari pertama gua ada di Mesir. Oke, kita mau menggunakan helikopter dari kejauhan dan kita menemukan sebuah piramid guys. Dan nampaknya kita juga menemukan warga lokal dan sepertinya mereka membawa senjata dan wow wow oh wow bro santuy. Wah wah, warga lokalnya tidak santuy. Woi, hey, santuy guys. Oh, akhirnya guys. Halo guys, kembali lagi bersama gue Riasel. Di mana kali ini? Oh, menjatuh. Di mana kali ini gue berada di Desert Dimension. Oh my god, apa itu? Oh, kita sudah nemuin struktur guys. Oke. Kita lihat dulu guys, belum ada yang spawn. Kita butuh ini, kita butuh ini. Oh, fortune. Nice. Kita butuh ini. Harusnya spawn sih. Ini terus ini. Ya, awalnya bagus sih, tapi kenapa kamu gak res gak spawn ya? Oh, itu dia. Halo penduduk lokal. Gak jadi, itu bukan penduduk lokal itu. Itu para fans yang jahat-jahat itu. Ngejar tapi pengen. Oh, ada desa guys, ada desa. Oke, kita taruh dulu di desa. Survive 100 hari, dimana ini itu adalah hardcore guys. Ini masih day 0, ini hari pertama guys, hari ke 0 lebih tepatnya. Di sini ada, oh, die. Kenapa kamu baik kan? Enggak jahat kan? Oh, enggak, kamu jahat. Kamu ngapain di situ? Au. Oke. Kita lari. Kita cari rumah. Oh, ini rumah. Ah! Panik. Oh, panik. Adakah? Enggak, kamu enggak boleh tidur. Sana. Su. Udah, aku yang tidur. Gak boleh aku yang tidur. Sekarang ini di rumahku. Sana, pergi. Oke, pertama kita taruh dulu ini semua. Semoga gak dijarah. Oke, ini hari pertama, guys. Jadi hari ke-0 aku awalin dengan menjarah beberapa. Ah, aku benci kalian. Aku butuh cepat-cepat. Tangga. Kamu punya sesuatu enggak? Piramid. Guys, ada piramid. Boom. Oh, jauh banget. Oh, ada serigala. Kalian ngapain semua di sini? Oke, ini apa? Ah, halo anak bocah. Oke, aku butuh makanan. Guys, gak ada makanan. Kok makin banyak? Lo. Kok banyak? Sahabat sekali kalian ya, sampai-sampai aku lupa rumahku di mana. Rumahku di sini bukan sih? Oh, bukan. Berarti depan. Ah. Ini dia rumahku. Ah, kita butuh axe. Oke. Eh, bentar. Ini aku taruh di, jangan bawa aja. Bisa mencuri itu mereka. Ini ada senjata yang lebih bagus deh. Ah, jatuh. Oke. Berhasil ngelabui guys. Kita langsung. Apa itu? Wah, gila. Banyak kontennya di sini ya. Au. Ah!
lakui dulu. Kita harus lari, tapi guys, jangan sakit. Aduh, kita butuh makan. Cuk, pengen kata kasar, cuk. Kenapa kalian gak ada habis-habisnya gitu ya? Gimana caranya aku bisa dapat? Oh, itu dia. Kita dapat satu seat buat makanan. Di sisi lain aku juga lagi lapar. Ah, tolong ramah sedikit gitu ya. Eh, ini apa? Oh, dapat telur, guys. Aku tuh. Oke, 4 kayu kayaknya udah cukup sih. Kita kembali ke rumah. Kayaknya aku butuh sesuatu untuk biar aku tahu rumahku yang mana. Oke. Ah, hampir mati, guys. Pertama kita sisain setidaknya satu lah, satu kayu. Kita punya ini. Bentar dulu, aku baru sadar. Ini kan kayu. Oh my god, aku baru sadar ini. Stretch and aku butuh kamu. Udah. Alat aku harusnya pakai ini gitu. Kenapa aku tadi pakai flame sword? Oh, ada yang masuk. Siapa? Enggak boleh. Tuh. Limestone furnace. Harus hemat kayu, guys, karena ngambil kayu itu susah banget. Gila, aku gak pernah ngambil kayu sesusah ini ternyata. Gak ngebayang. Oke, gak usah tidur. Kali ini kita gak usah tidur. Tapi kita butuh makan. Woi, kita butuh woi. Suara kucing. Waktunya kita mining, guys. Untuk hari kedua gua akan mining. Ini masih hari kedua. Oh enggak, ini masih hari pertama, guys. Aku baru sadar ini masih hari pertama. Oke, aku punya air di sini. Aku cuma punya ini. Gak bercanda. Guys, mati sedikit. Ini jatuh sedikit lagi nih, kelar ini hidupnya ini. Oke, kita akan bikin ruangan di sini, guys. Apa aja yang kita dapat? Kita taruh sini untuk crate-nya. Kita taruh. Wall egg, bisa aku makan? Gak bisa. Ah! Untuk alat-alat aku taruh di sana aja deh. Nah, ini deh, ini khusus alat. Ini khusus barang-barang gak jelas. Oke, aku harus cari cara gimana caranya bisa makan di sini. Aku harus ngejar rumah-rumah. Tapi sebelum mengejar rumah, kita harus tidur. Ini udah malam enggak sih? Kita taruh di bawah. Apa ya? Oke. Waktunya kita cari makan. Semoga tidak ada bandit di luar sini. Minta makan dong. Masa kamu gak ada makanan? Kau makan apa emang? Emang di sini gak ada itu ya? Gak ada air gitu. Redstone tidak berguna. Oh. Leather. Kita cuman ketemu rotten flesh lagi. Astaga, ini gimana caranya aku hidup di sini? Oh my god, gimana caranya survive? Butuh makanan. Tolong. Ini udah hari keberapa? Ini hari kedua, guys. Kok aku gak bisa nemuin makanan sedikit pun? Hai, ini susah.
di sini apa bisa bunuh Camel ya? Oh, Camelnya jahat. Yos, kita dapat daging. Daging unta. Aduh, unta. Kamu kok gak bilang kalau kamu ternyata punya daging unta? Oke, kita balik ke rumah. Hampir jatuh. Akhirnya kita punya daging guys untuk makan guys. Kenapa susah banget ya? Jadi pertama kita harus cari makan dulu. Setelahnya itu kita, setelah healthnya kita full, kita harus cari kayu yang banyak. Setelah itu kita harus bunuhin Camelnya itu sebanyak mungkin untuk persediaan makanan guys. Karena aku yakin Camelnya pasti akan hidup lagi atau respawn lagi. Yah, oke, waktunya kita makan cook Camel. Ah, cook Camel? Daging Camel kali? Oh, aku berasa hidup kembali guys. Oh my god. Kita udah tahu tujuan kita di sini. Jadi gimana caranya bikin crate kayak gitu? Atau oh oke, jadi sama halnya kayak kita bikin dulu crate. Jadinya chest. Kok malah jadinya chest gitu ya? Why? Waktunya kita mulai adventure kita di hari kedua ini. Hari kedua kita akan mulai adventure guys. Dan kok tiba-tiba merah kayak gini? Hah. Kita berarti disuruh tidur guys. Oke, hari kedua udah lewat dan ini adalah hari ketiga di mana aku akan mencari beberapa persediaan makanan, terutama kita butuh persediaan makanan, guys. Tanpa persediaan makanan kita kesusahan. Lagi badai pasir ternyata. Oke. Main ini. Au, aku benci kamu. Au, lagi. Oh iya, kita cari Camel. Oke, tiba-tiba banyak. Next kayaknya aku harus bikin. Au, kena guys. Kayaknya aku harus bikin perisai deh. Kita cari Camel. Di mana Camel sih? Camel, where are you Camel? Kayaknya aku harus terpaksa harus. Oh my god, satu kali kill. Oh my god, banyak banget. Oh my god. Kabur. Mana ya Camel ya? Perasaan aku waktu itu lihat ada Camel. Kita kekurangan makanan lagi guys. Wah, tidak semudah itu ternyata guys. Oke, waktunya kita mining. Kita bikin dulu ruangan mining. Apa ini? Cuman tulang. Nah, kita sudah punya banyak banget. Lupakan, gak bawa torch lagi. Ini kita gak punya. Kita gak bisa mining dulu. Wah, ini susah banget gitu ya. Ini hari ketiga. Oke. Aku dengar ada unta. Oh, itu dia. Aku ngapain guys. Oke, sip. Berarti kita disuruh untuk membakar. Tidur. Perasaan sepi malam-malam. Apa itu semua? Salah rumah lagi. Kenapa kalian tidak memberiku koal? Gimana caranya aku mau ngebakar iron kalau aku gak ada koal? Pikir. Tidak bisa ternyata. Oke, ini adalah hari keempat dan aku berusaha untuk jalan-jalan keluar. Semoga aman.
di sisi lain aku pengen ngambil kayu. Terus ambil dulu kayu yang banyak. Hop. Hop. Sip. Hop. Hop. Nice. Muncul lagi. Oke, aku di cari lagi. Oke, waktunya balik ke rumah. Bakar-bakar dulu buat bisa dapetin kita butuh ini. Oke, berhubung kita sudah punya banyak makanan, kita waktunya nambang untuk perbaikin armor kita. Kita berusaha untuk bisa dapetin diamond, guys. Butuh diamond. Oke, ini kedalaman 11, waktunya kita mencari diamond. Oke, lanjut. Apa ini? Kenapa kamu ada di mana-mana, dasar kecil-kecil? Akhirnya, guys, akhirnya setelah sekian lama. Ini adalah hari ke-4. Oke, hari ke-4 gua mendapatkan diamond pertama gua, guys. Iron pickaxe kita, guys. Oke. Akhirnya. Yos, berapa yang kita dapat? Oh my god, 14, guys. Ah. Oke, pertama kita bikin dulu senjata, guys. Penting. Cuma naik satu damage doang. Kita bikin aja dulu untuk chest plus. Gak cukup. Oke. Berarti kita udah punya banyak koal. Dari cloth jadi line trade. Oh my god, ini susah banget ya. Oke. Berarti kita butuh quern. Apakah ini? Oke, itu buat muter doang. Nah, oh my god, ini hari ke-5, nggak tidur. Coba untuk lihat ke dalam apakah ada itu, ada spawner di situ. Frostwalker, iron cup lagi dapat. Wow, itu banyak sekali, Bung. Kita akan keluar dari sini. Kalau malam mereka itu banditnya pada ngilang, guys, ternyata, guys. Oke. Maaf ya, Iron. Kayaknya aku butuh satu lagi demi kehidupan bangsa dan negara. Oh iya, torch. Aku butuh torch yang banyak. Oke. Aku kasihan sama kamu. Bohong, jalannya cepat banget. Gara-gara tengkorak apa ya? Ringan gitu. Kayaknya jujur ya, lebih aman malam-malam, guys, daripada harus pagi-pagi gitu. Ini ada camel lagi. Hap. Aau, apa itu? Apa itu, ya? Ah, apa itu?
Tidak baik guys, tidak baik guys. Balik guys, balik pulang. Oke guys, hari kelima akhirnya aku tidur juga. Nah. Dah. Ya elah, malah makin ke bawah. Dah tuh. Kalau masih gak bisa naik, awas kamu. Oh, nice. Oh, kaget. Explore di sini. Senjatamu bagus banget. Kasih aku. Oasis. Di oasis ini ada apa ya? Oh, air. Mati kau. Makan dulu guys. Banyak banget. Oke, spawner. Oh my god, that's a lot. Ini adalah hari ke-6 dan aku berhasil untuk ngalahin beberapa pasukan bandit di koordinatnya -256 -251. Was in water reveal. Up. Oke. Okay. Wow. Dasar. Ntar lagi kita akan pindah rumah guys, ke spawner guys. Kita akan punya rumah sendiri, tidak main di gua lagi. Tempat tidurku. Oh ini dia. Oke, selamat pagi guys. Ini adalah hari ke-8. Dan ya lumayan lah, kita udah ada peningkatan dari hari ke-0, dimana sangat susah banget untuk ngawalin hari di hari itu. Oke. Sekarang waktunya kita bikin spawner dulu untuk XP selanjutnya, agar kita bisa bikin enchantment. Pertama kita bikin dulu, atau kita kelarin dulu ini semua guys. Apa itu? Mantep itu assassin, cok. Oke, waktunya kita bikin spawner XP atau farm XP, guys. Diamond lagi guys. Nice. I love you. Satu.
Gak bohong. Oh, ada di sini. Anda mau menipu saya? Tidak bisa. Kita butuh ini, terus kita ini. Tapi ini udah malam dan aku tadi ngelihat kayak ada anjing, jadi aku harus dapetin peliharaan, guys. Dok. Doko. Wait, itu kucing, bukan anjing. What the heck? Please. Gak adakah dari kalian yang bisa di-trade? Kalian kerjanya apa sih? Ayolah, tolong. Jadi, apapun aku butuh trade. Asli ini aku kesulitan untuk melihat ke depan. Susah banget. Oke, kita tidur. Rumahnya dekat. Oh, pas depanku ternyata. Oke, guys, hari ke-10. Wah, 90 hari lagi. Lama juga ya, 100 hari. Oh my god. Nah, sip. Next, kita harus bikin... Lari, 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 kita berlari. Oh, Tsubasa. Yes. Indah sekali. Mati kau. Kasur dan ya sekalian lah. Oh, udah pagi. Ini udah hampir hari ke-11, guys. Ya, oke, guys. Ini adalah hari ke... Ini masih hari ke-10, tapi bentar lagi udah mau hari ke-11. Au. Au, gak jadi. Aduh, apa itu? Sakit banget, oi. Oh, itu dia. Kita udah... Oke, ini akan jadi rumah kita, guys. Kita harus mendekorasinya nanti. Tolong, akhirnya kau datang juga, Diamond. Oke, kita dapat berapa? Kita dapat 9 diamond, guys. Bisa gak diem? Rame adanya, ah dasar. Oke, kita akan keluar, guys. Oh, ah, my god, mau mati. No, don't you dare to kill me right now. I'm not ready yet. Kita akan makan. Ah, tempat tidur warna putih aku yang ini yang aku butuhin sih. Maaf Kemal. Up. Aku akhirin sampai sini dulu. Kita tidur dulu. What the...
Sese, aku gak paham. Jadi ini terus tambahin ini gitu. Akhirnya guys, sugarcane guys. Oke, kita akan bikin. Bisa dong. Oh, bisa. Kita taruh torch-nya di atas sini. Oh, ini gold. Ini gold. Nebu or kaget, gua kira apa? Kalian rame, dibilangin rame. Dah. Kenapa? Oh, ternyata tumbuh, guys. Oke, nice. Enggak bisa. Oh, bisa tumbuh sini. Oke, ini hari ke-14 di mana aku berusaha untuk bikin tembok tapi susah banget karena banyak sekali musuh yang enggak jelas kayak gini. Soil. Salah. Praktis, terus kita buka. Oh, akhirnya. Oke, diamond lagi. Baru aja nambang. Ya, ini adalah cara paling efektif sih untuk nambang diamond. Boom. Boom. Hari 20 kelar. Oke, hari 21. Kita perlu lebih banyak lagi. Baru aja nambang bentar, tiba-tiba udah kayak gini lagi. Oh, penasaran ini tumbuh apa ya? Kita punya 14, oke. Okay. 28. Kita punya 9. Bisakah kita bikin? Yes, bisa. Hebatnya lagi meskipun ini udah rusak gitu ya. Kita gabungin. Ini jadi baru lagi gitu. Oh, mantep. Oh, dapat apa ini? Kayaknya di depan itu ada sesuatu. Kok beneran kan ada sesuatu? Oke, diamond lagi, guys. Harap dapat diamond yang cukup. Oh my god, banyak banget diamondnya. Dapat 24 diamond. Ah, cukuplah. Waktunya kita balik. Oh, tiba-tiba banyak. Ya, sekitar 24. Oke, kita bikin dulu. Oke, ini adalah hari 22 di mana aku sudah full diamond armor dan juga masih ada sisa.
Okay, aku lumayan dapat setidaknya 3 stack. Dan kita bikin dulu. Itu banyak banget bone meal-nya. Oke. Sebenarnya kita kembangkan dulu bunga-bunga ini, guys. Emmer. Oh, emmer itu wheat. Oh, tidak bilang ya Anda ya. Harusnya dia bisa bikin kayak itu ya. Akhirnya ini berguna juga. Aduh, capek. Okay, hari 24 aku belajar bagaimana caranya bikin flower. Dan masih belum bisa. Emmer. Oh ini nih, emmer dough. Craft by combine emmer flour with water. Iya. Yeah. Caranya piye? Ini kan ini air nih, ini air. Nah, jadi harus kayak gini. Kan salah lagi. Terus ini pum. Kenapa Mas belum jadi? Ini emang buat apa gitu? Emmer bread. Oh, dibakar. Dan akhirnya kita berhasil bikin bread, guys. Bisa makan. Next. Kok bikin kayak gitu ya, aneh ya. Yes. Kita butuh ini sama ini, jadilah desert legging. Terus ini sama wanderer boots. Okay. Yos, akhirnya guys, di hari ke-24 armorku udah lengkap, guys. Oh, nice. Stick. Harusnya macam-macam kayak gini itu dapatnya bagus gitu. Kita dapat mancing itu butuh kok barusan itu skeletal fish up clustering. Okay, bye. Udah malam, waktunya tidur biar cepat 100 hari. Capek, guys. Okay, ini adalah hari ke-26 dan waktunya kita perlebar lagi, guys. Au. Eh, kok bisa masuk ke sini kamu? Gila, untung ingat. Situ kah? Okay, kita dapat poison dagger. Lumayan lah buat koleksi. Yay, kita akhirnya berhasil memperluas, guys. Si assassin-nya datang, guys. Oh, kaget. Kamu ya. Sampai.
Oke, ini adalah hari ke-27 dan aku ini adalah jam 8 malam dan oke, waktunya kita melanjutkan survival 100 harinya, guys. Oh. Tembok, oke. Yes. Oke, kita coba bisa apa? Bisalah, ayolah. Kenapa kau tidak tumbuh? Harus ke air ya. Oh, akhirnya tumbuh satu, guys. Si cili. Yey, punya 2. 3. 4. Oke, ada 4. Oh, udah pagi aja. Oh. Gila, cepat banget. Oke, ini udah ada 30, belum tidur dan bikin storage room. Itu banyak banget. Kayaknya aku mau nyari itu deh. Asli banyak. Buset. Aku bikin book save itu sekitar, oh my god, lama banget. Wow, udah banyak. Ya, lagi-lagi sandstorm. Ah, tanamanku, kalian tumbuh dengan subur ya. Ya elah, datang lagi. Yep, oh nice. Udah bagus, guys. Nah, oke. Juga kasih detail. Selamat pagi, guys. Hari kedua dari di dunia nyata dan hari ke-41 di Minecraft. Sering di luar karena malam juga. Kenapa badai pasir?
Oke, berhubung hari ke-41 ini sudah malam. Oke, hari ke-42 di Minecraft. Gue melanjutkan lagi kehidupan gue di sini, di mana masih aja badai pasir. Ya, aku harus bikin ember lagi biar gak capek keluar naik turun dasar. Mampus kalian. Oke, waktunya kalian makan. Makan. Oh iya, untuk bikin itu pakai ini ya. Terus kita bakal lalu ayam. Oh, ambil teloy. Piu. Apa jangan kesini. So, 42 baru ngerenov sedikit bagian bangunan utamanya. Tidur lagi. Pengennya sih gak tidur, cuman ya biar cepat ke 100 lah. Seru sih bikin 100 hari kayak gini ya, tapi ya Oke, di sini bersih-bersih dulu bagian sini. Yes. Oh, ini adalah pintunya, berarti ini di sini. Waktunya bagian atasnya ini. Oke, kita perlebar aja dulu. Kaget. Kalian nggak bisa gitu ya, lebih tenang sedikit gitu. Oke, hari ke-43 aku ngerenovasi bangunan. Apa itu? Perlahan tapi pasti ini cukup berkembang sih. Dan gue butuh makan. Kalian masih ada? Oke, kalian mintanya itu ya. Oke, fine, gak masalah. Tidak. Nah, jadi kesannya itu kayak gimana gitu. Dah. Jadi kita bisa lihat keluar. Panen. Udah aku expand ke sini buat naik ke atas dan gelap. Oke guys, ini adalah hari ke-47 dan aku udah baru bikin bentengnya, udah kelar dan ya. Dan bentengnya udah juga lumayan bagus. Ya, ini benteng bagian atas. Kalian bisa ke atas lewat sini. Hari 47 kayaknya. Oh my god. Kayaknya aku butuh bahan tambang. Cukup sampai di sini dulu.
Masih ternyata badainya. Pencetnya bagian sini, hancurkan dulu. Oke, ini akses menuju ke sini. Yay. Oke. Yep. Penasaran kalau misalkan terus. Hampir mati. Kenapa? Astaga, ya udahlah, kembali lagi ke sini. Mampus kalian. Gila, capek banget. Ngapong. Aku capek banget, guys. Ini, kalau kalian tahu. Nah, aku bikin benteng. Oh, benteng luarnya udah bagus. Nice. So. Kita bisa bikin tembok aja sih di sini. Ini udah. Oh, di luar. Oh my god, banyak banget. Harusnya Camel suka sih sama ini. Ayo, sebelum malam, aku benci malam. Ah, kamu, sip. Oke, waktunya kita chaps dari scenes. Oke, kalian semoga sama-sama suka ya. Kalian suka MR gak? Oke, percobaan kurma di hari ke-62. Semoga
Oke, bisa. Sini, 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 sini. Oke guys, ternyata kita bisa. Lucu no. Oke, jadi kurma itu hanya tumbuh di oasis yang bagus kayak gini guys, yang hidup oasisnya. Kalau oasis yang gak hidup gak tumbuh. Ayo lagi. Ya dimana ini enchantment tebalnya udah hampir guys, hampir. Terlihat, boom. Sapnes 3, akhirnya sudah ada Sapnes 3 guys. Aku harus sudah bisa ngalahin Faroh. Kita terus sini. Sini. Oke. Kita waktunya untuk bikin ini dan sharpness 3. Please bagus, please. Just unbreaking. Bless protection. Oke, kita harusnya ada di atas sih. Kita pakai dulu. Oke, ini adalah hari ke-75. Aku udah siap untuk ngelawan Faroh, cuman terus kita bunuhin juga yang di sini, guys. Aku harusnya cari fire aspect sih. Oke, limestone slab udah, terus kita pakai grimstone. Yoi. Oke. Oke guys, waktunya kita menghajar Faroh. Oke, ini adalah hari ke-82 di mana aku akan mencari piramid, guys. Kita akan cari piramid. Di manakah anda piramid? Kok taruh mana dah? Oh ini. Siapa yang nyuruh malam-malam ya? Harusnya aku tidur dulu, baru paginya. Hajar ke piramid. Astaga, mana ini tinggi lagi. Jangan bilang di atas gunung. Jangan bilang piramidnya ada di dalam. Oke, waktunya kita menggali-gali. Kita punya sekitar 1 menit. Oh, ini dia. Ini dia, guys. Kita nemuin. Kita ketemu piramidnya, guys. Oke. Ciluba. Gak peduli.
Me, Rich. Hap. Dan ini adalah labirin. Bencinya di sini itu ada, kan? Wow. Astaga, kaget. Ini jangan bilang labirin lagi. Lupa. Poison 4. Oke, ini harusnya adalah ruangannya Faro. Kita matiin dulu. Oh my god. Kita makan. Oh, kita taruh dulu satu. Terus kita akan makan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, gas. Kok gak ada? Kaget. Yes. 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 Yes, dapat apa, guys? Ampun. Anggar, jas. Jas, masih dapat itu doang. Up. Halo, kalian mau keluar? Ntar guys, ada yang keganggu, guys. Sabar, 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 sabar. Kau sabar gak? Sudah dulu. Oh, ada yang sudah ada. Yay. Oke, kita tinggal cek lagi. Kita makan dulu golden date-nya. Oke, ready. Wah. Dikit lagi. Sip, nice. So. Oke, okay guys, kayaknya aku ketemu sama village baru. Aku punya koin. Aku lupa bawa koin, guys. Ya, sama aja sih. Oh, bahkan unta. Wow, ini kayaknya lebih. Oh. Tempatnya ini lebih bagus, guys, daripada yang sebelumnya. Di sini ada, oh my god, keren banget. Oh my god. Oh, wow. Wow. Oke. Oke. Oke, ini sudah, terus ini. Ayo, bisa yuk, tinggal bikin lagi. Hap. Oke, waktunya kita taruh-taruh artefaknya dulu.
Oke guys, ini adalah hari 99. Aku harap. Dan inilah hasilnya guys. Oh shit, kenapa kamu ada lagi? Oh my god. Oh, punggungku. Oh, aku harus istirahat. Ini hari ketiga guys. Hari ketiga dunia asli di mana punggungku sakit banget. Mataku kayaknya merah guys. Tapi ya oke, ini hasilnya dan wow, lumayan keren juga ya. Oh ya, kita tur aja. Jadi waktu sebelum aku ke Faroh guys, aku gak ngurusin ini sama sekali. Ini hanya sampai di sini aja. Gak sempat aku urus, gak sempat aku dekor lagi. Ini juga masih belum sempat didekor, bahkan ruangan yang di sini juga gak sempat didekor. Gara-gara selama beberapa hari itu aku fokus untuk ngalahin Faroh. Kenapa? Karena aku pengen dapetin satu set yang lengkap, guys nih. Kayak di sini itu kalau kalian lihat di mana ya? Ini nih. Ada Eyes of Atom, Legs of Atom, Body of Atom dan Feet of Atom. Yang aku dapetin itu Halo of Ra, Body of Ra, Legs of Ra dan Feet of Ra yang ini, guys. Dan senjata-senjatanya masih belum, guys. Yang ini. Oke, guys. Ini adalah hari ke-99 di mana harusnya ini adalah hari ke-100 ya, biar lebih enak ya. Aku udah kecapean banget, guys. Aku pengen tidur, tapi hari 100-nya masih harus nunggu malam lagi baru bisa tidur. Kalian ya. Ya, oke guys, ini adalah hari ke-99. Aku harap hari ke-100-nya ntar lagi. Dan ya, aku harus nunggu malam dan akan tidur. Udah rame, mainnya keroyokan. Dasar. Oke. Oh my god. Oke. Sudah cukup sampai di sini aja dulu. Ini mungkin anggap aja ini adalah hari ke-100 ya guys, karena aku udah capek. Meskipun ini adalah hari ke-99, aku tetap aja gak ada lagi yang bisa aku lakuin. Jadi ya sebenarnya aku pengen dekorasi lagi, renovasi ini, tapi ya males, ya udahlah. Oke guys, aku harap kalian bisa, aku harap video ini lebih dari entahlah, aku berharap lebih, mungkin 10.000 views mungkin. Terlalu berlebihan ya. Ya udah gak apa-apa ya. Aku harap ini videonya jadi 10.000 views dan ya. Terima kasih guys. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Dari tadi gak direcord. Gua benci udah. Jadi dari tadi gak ke record gitu. What the f**k? I hate the fucking